Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Bertemu kembali dengan Ibu Narti. Hari ini kita akan belajar bersama. Silakan disimak dengan baik ya. Anak-anak, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita di tema 2, subtema 3 dan 4 matematika. Kompetensi dasar pada pembelajaran kita kali ini yaitu 3.1, menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. 3.2, menjelaskan bilangan cacah dan pecahan sederhana seperti 1/2, 1/3, dan 1/4 yang disajikan pada garis bilangan. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat menyelesaikan penjumlahan bilangan cacah dengan menggunakan garis bilangan dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat menentukan posisi pecahan sederhana seperti 1/2, 1/3, dan 1/4 pada gambar. Yang ketiga, dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat menuliskan nilai pecahan berdasarkan gambar dengan tepat. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas mengenai penjumlahan menggunakan garis bilangan, subtema 3. Yuk kita amati bersama garis bilangan di bawah ini. Garis bilangan dimulai dari angka 0. Setelah angka 0, secara berurutan, angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Tulislah angka yang seharusnya menempati huruf pada garis bilangan di bawah ini. Nah, anak-anak, di sini ada huruf S, L, R, I, dan H. Mari kita lengkapi angka yang seharusnya menempati huruf-huruf pada garis bilangan berikut. Yang pertama, huruf S. Nah, huruf S ini seharusnya diisi dengan angka. Setelah 0 berarti angka ya 1. Jadi S sama dengan 1. Kemudian huruf L kecil ini angka yang seharusnya menempati huruf L ini adalah angka 3. Karena setelah 2 yaitu angka 3. Jadi L sama dengan 3. Kemudian pada huruf R, angka yang menempati huruf R adalah angka 5. Karena setelah 4 urutannya yaitu 5. Maka R sama dengan 5. Kemudian angka yang menempati huruf I setelah 7 yaitu angka 8. I sama dengan 8. Dan yang terakhir ada huruf H. Angka yang menempati setelah angka 9 yaitu adalah angka 10. Maka H sama dengan 10. Seperti itu ya anak-anak, cara membuat garis bilangan. Selanjutnya, perhatikan penjelasan berikut ini. Di sekolah Siti ditanam pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun runcing. Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon sirih. Jika panjang pohon sirih di angka 4 dan setelah beberapa waktu tumbuh 7 satuan. Berapa panjang pohon sirih sekarang? Nah, anak-anak, kita akan menghitungnya menggunakan garis bilangan.
Awal mula pohon sirih berada di angka 4 satuan. Jadi kita gambar garis lengkung dari 0 ke angka 4 seperti ini. Setelah beberapa waktu tumbuh 7 satuan. Maka dari angka 4 ini kita geser ke kanan sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan berhenti di angka 11. Seperti ini ya anak-anak. Maka dari 0 sampai 11 itu ada 11 satuan. Jadi 4 ditambah 7 sama dengan 11. Ayo berlatih. Selesaikanlah penjumlahan di bawah ini menggunakan garis bilangan. Soal yang nomor 1, 5 ditambah 2 sama dengan. Maka caranya kita buat garis lengkung dari 0 ke angka 5. Seperti ini, 5 ditambah 2. Jadi dari angka 5 ini kita geser sebanyak 2. 1, 2. Dan berhenti di angka 7. Jadi dari 0 sampai 7 ini ada 7 satuan. Jadi 5 tambah 2 hasilnya adalah 7. Selanjutnya, soal nomor 2. 3 ditambah 8 sama dengan. Kita buat garis lengkung dari angka 0 ke angka 3. Seperti ini. Karena ditambah dengan 8, maka kita geser sebanyak 8 kali dari angka 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berhenti di angka 11. Jadi 3 ditambah 8 hasilnya adalah 11. Seperti ini ya anak-anak. Selanjutnya kita akan belajar pecahan. Subtema 4. Perhatikan penjelasan berikut ini. Satu biskuit dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1 per 1. Dibaca 1 per 1. Satu biskuit dipotong menjadi dua bagian sama besar. Dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1 per 2 dibaca 1 per 2. Seperti ini ya anak-anak gambarnya. Selanjutnya, ini ada satu biskuit dipotong menjadi tiga bagian sama besar. Dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1 per 3. Dibaca 1 per 3. Satu biskuit dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1 per 4. Dibaca 1 per 4. Perhatikan contoh berikut. Dayu memotong biskuit menjadi dua bagian sama besar. Seperti ini gambarnya anak-anak. Nah, satu bagian yang berwarna, yang ini, dinyatakan dalam lambang pecahan biasa, yaitu 1 per 2. Jadi, 1 per 2 adalah satu bagian dari dua bagian yang sama besar. Yang ini ya anak-anak. Ini namanya 1 per 2. Bagian yang berwarna ini. Kemudian 1 per 2, 1 ini disebut dengan pembilang.
Duanya yang di bawah disebut dengan penyebut. Ayo berlatih. Tuliskan pecahan biasa pada gambar berikut ini. Nah, anak-anak, di sini ada biskuit yang dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Tiap-tiap bagian ini dinamakan 1/4, yaitu 1 bagian dari 4 bagian yang sama. Kemudian, ini ada biskuit yang dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Masing-masing bagian ini dinamakan setengah atau 1/2. 1/2 yaitu 1 bagian dari 2 bagian yang sama. Kemudian ada biskuit yang dipotong menjadi 3 bagian yang sama besar. Masing-masing bagian ini dinamakan 1/3, yaitu 1 bagian dari 3 bagian yang sama. Selesaikan soal-soal berikut. Nah, anak-anak, perhatikan. Di sini ada persegi panjang yang telah dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bagian. Nah, tiap-tiap bagian ini ada yang berwarna merah, ada juga yang berwarna putih. Yang A, bagian yang berwarna merah. Nah, kita lihat di sini anak-anak. Yang berwarna merah itu ada 3, maka kita letakkan di atas sebagai pembilangnya. 3 ini dari berapa bagian yang sama besar? Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bagian yang sama besar. Maka pecahannya dinyatakan menjadi 3/5. Yang B, bagian yang berwarna putih. Nah, di sini yang berwarna putih ada 2. Maka kita letakkan di atas sebagai pembilang. Dan penyebutnya adalah jumlah seluruh bagian yang sama besar ini, yaitu adalah 5. Jadi hasilnya adalah 2/5. Soal selanjutnya, pasangkan gambar dengan pecahan biasa yang sesuai dengan cara menarik garis. Nah, di sini ada pecahan berapa ya anak-anak? Yang berwarna biru ada 2 dari 3 bagian yang sama besar. Maka pecahannya dinyatakan sebagai 2/3. Kemudian yang ini, yang berwarna biru ada 3 dari 5 bagian yang sama besar. Maka dinyatakan dengan pecahan 3/5. Kemudian yang nomor 3, di sini yang berwarna biru ada 1 dari 3 bagian yang sama besar. Maka pecahannya 1/3. Dan yang ini ada 4 kotak yang berwarna biru dari 5 kotak yang sama besar. Maka pecahannya yaitu 4/5. Soal selanjutnya, nah, kita akan mengarsir kotak-kotak berikut sesuai dengan pecahan yang diminta, yaitu ada pecahan 2/6 dan 4/5. Yang pertama 2/6. Di sini sudah ada 6 kotak, maka kita akan mengarsir 2 bagian saja dari 6 kotak yang sama besar ini. Seperti ini ya anak-anak. Selanjutnya pecahan 4/5. Di sini sudah ada 5 kotak yang sama besar. Kita akan mengarsir hanya 4 bagian saja. Seperti ini. Nah, begini ya caranya anak-anak.
Selanjutnya, perhatikan penjelasan berikut ini. Perhatikan gambar berikut untuk mempelajari bilangan pecahan. Nah, gambar ini adalah satu bagian utuh. Yang ini satu bagian dari dua bagian sama besar. Dinyatakan dengan pecahan 1/2. Kemudian, yang ini ada dua bagian dari empat bagian yang sama besar. Dinyatakan dengan 2/4. Kemudian, pada gambar yang ini ada empat bagian dari delapan bagian yang sama besar. Dinyatakan dengan pecahan 4/8. Pecahan 1/2, 2/4, dan 4/8 memiliki perbedaan bilangan pembilang dan penyebut. Akan tetapi, 1/2 senilai dengan 2/4. 1/2 juga senilai dengan 4/8. Jadi, 1/2, 2/4, dan 4/8 adalah pecahan yang senilai. Nah, anak-anak, coba berlatih menuliskan pecahan yang senilai dengan 2/3. Bagian gambar yang diwarnai adalah 2/3 bagian. Seperti ini, ya anak-anak. Kemudian, 2/3 sama dengan pecahan senilainya yaitu. Nah, untuk menentukan pecahan senilai, anak-anak harus hafal perkalian. Nah, di sini 2 sebagai pembilang dan 3 sebagai penyebut. Sama dengan pembilangnya belum diketahui dan penyebutnya adalah 6. Yang sama-sama sudah diketahui yaitu adalah penyebutnya 3 dan 6. Maka caranya 3 dikali berapa yang hasilnya 6 anak-anak? Yaitu 3 dikali 2. 3 dikali 2 hasilnya 6. Maka pembilang yang di atas harus kita kalikan dengan 2 juga. Hasilnya yaitu adalah 4. Maka pecahan yang senilai dengan 2/3 yaitu adalah 4/6. Kemudian yang di bawahnya, pembilangnya belum diketahui dan penyebutnya adalah 12. 3 dikali berapa yang hasilnya 12 anak-anak? Ya, 3 dikali 4 hasilnya adalah 12. Maka pembilang yang di atas harus kita kalikan dengan 4 juga. 2 dikali 4 hasilnya adalah ya 8. Maka pecahan yang senilai dengan 2/3 adalah 8/12. Seperti itu ya anak-anak. Baik, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Semoga anak-anak dapat memahami penjelasan dari ibu ya. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.